Saya pesan sama ibu-ibu sekalian, jangan berlagak lebih dari suaminya. Agar ke depan Persit Kartika Chandra Kirana PD2 Sriwijaya lebih maju dan mendukung tugas suami serta keluarga sejahtera, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Yanuar Adil berikan pengarahan pada pertemuan gabungan Persit Kartika Chandra Kirana PD2 Sriwijaya. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself. Jadi itulah, ibu-ibu sekalian, kalau berkeinginan suaminya dapat posisi yang lebih tinggi, koreksi dirinya. Apakah kehidupan rumah tangga saya sudah seperti yang disampaikan oleh Bapak itu? Apakah saya selalu memotivasi suami saya untuk belajar? Apakah saya selalu membantu suami saya apabila dia menjelang seleksi? Apakah saya selalu mendoakan suami saya? Apakah saya selaku istri komandan sudah berbuat baik dengan anggota saya? Apakah saya pernah memarahi anggota TNI aktif? Koreksi di dalam diri ibu masing-masing. Jadilah pemimpin yang dicintai oleh anggotanya. Jangan menjadi pemimpin yang dibenci oleh anggotanya karena ulah kita sendiri. Itu prinsip. Saya pesan sama ibu-ibu sekalian. Jangan berlagak lebih dari suaminya. Tempatkanlah posisinya yang bagus. Saya sampaikan di depan istri, sehingga alam kita. Selama perjalanan karir saya, mungkin itu. Karena kalau ibu sudah berbuat itu, maka ibu tidak akan didoakan sama orang. Betul kan? Oh, ibu ini garang. Doain aja cepat ke laut. Kita bingung. Wah, ibu ini begini, doain aja. Tapi kalau ibu disayang, sama anggotanya, mana-mana senyum, yang penting kan orang kan, senyum, wah ibu ini ramah, membantu, menengok anggotanya dalam kesulitan, itu akan didoakan. I'm gonna deep down, we're just a diving, I'll never meet to the ground. Cross to the surface where they can hurt us. We're from the shallow now. In the shallow.